berusia 22 tahun, momen pergantian usia dari aktris cantik Amel Carla ternyata dirayakan dengan cukup sederhana. Namun penuh dengan kebahagiaan karena dihadiri oleh semua sahabat dari SD sampai SMA, bahkan hingga tingkat kuliah. Awalnya Amel tak menyadari bahwa akan ada surprise yang telah disediakan para sahabat kepadanya. Namun apa boleh buat, sebuah kue ulang tahun dengan sengaja telah disiapkan sehingga ikut memberi warna pada acara ulang tahun Amel di kediamannya pada hari Selasa 25 Juli 2023 kemarin. Sahabat adalah orang-orang spesial di hati Amel Carla pada usianya yang kini menginjak 22 tahun. Selain tentu saja cinta dari orang tua dan saudara. Momen ini cukup membedakan perayaan ulang tahun Amel dengan para artis lain seusianya yang mungkin saja diwarnai perhatian dan surprise dari seorang kekasih. Amel di usia 22 tahun diketahui memang masih menjomblo, hingga membuat sang ibunda pun untuk kesekian kalinya kembali memanjatkan doa agar sang putri tercinta dikirimkan Tuhan seorang jodoh. Meski masih menjomblo di usia 22 tahun, Amel yang dulu aktris peran dengan penampilan ikonik pipi chubby serta rambut poninya itu mengaku masih bahagia sendiri. Lagi pula, ia baru saja menamatkan kuliah jurusan hukum pada salah satu kampus ternama di tanah air, serta baru menyelesaikan magang pada sebuah law firm. Sehingga di mata Amel, alangkah naif jika ia harus nelangsa di usia yang masih muda dan produktif hanya karena belum memiliki pacar. Amel yang kini telah bertransformasi meninggalkan image pipi chubby dan rambut poni, mulai menata hidup untuk lebih bermanfaat bagi diri dan keluarga. Lewat pencapaian karir sebagai artis dan juga calon praktisi hukum, ia berharap selain terus menekuni karir keartisannya, peluang untuk berkarir di dunia hukum pun akan diterjang selagi ada kesempatan dan masih didukung oleh keluarga.